Kawan-kawan, ini dah cukup dulu ikannya. Kita akan masak di sawah. Okey, dok. Karut lambung. Kalau ni tinggal katik dia ha. Belada. Kai grup-grup guys. Aduh hai.
Lagi dengan kami hari ini kita akan masak ikan puyuh asam pedas Aceh. Bahan-bahannya ada daun jeruk, jeruk nipis, cabai rawit, batang serai, kunyit, dan kelapa gongseng. Semuanya bahan-bahannya nanti kita giling sampai halus dan kita campur bersama ikan puyuhnya. Sekarang kita kupas dulu jeruk nipisnya. Tarik nih jeruk, bah. Tadi yang sudah kita giling secara halus beserta dengan bawang cincang kita masukkan dan kita aduk bersama ikan puyuhnya tadi. Terusnya adalah kelapa gongseng juga kita masukkan ke dalam cabai tadi. Kemudian batang serai dan daun jeruk. Masukkan air. Nah, masukkan air. Slow-slow. Tak letak, tak letak. Boleh. Lam. Duduk. Lam. Tahan. Mantap kawan-kawan. Udah dulu video kali ini ya kawan-kawan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.